hati-hati guys, pen drive fake ni dia tulis ini 4GB. Aku terkena dah. Tapi bila aku check guna application ni, tengok dia punya kapasiti sebenar 128MB. Aku tak pelik sebab aku transfer movie tu dalam 1GB lebih lah. Masuk pen drive ni, pasang kat TV tak dapat detect. Pen drive ni tak dapat detect. Dia bukan tak dapat detect, dia dapat play tapi playbacknya separuh jalan. Dia tulis kat sini dekat file explorer ni ada 3.74GB lebih, ada 2209 dan ada berapa, ada free space lagi 2GB lebih. Tapi hakikatnya 120MB je. So kalau korang nak beli pen drive, korang hati-hatilah. Korang jangan beli yang cap ayam macam ni. Okay, ciao.